dua kelompok remaja antara pemuda Gudang Arang dengan Kampung Salam terlibat tawuran di kawasan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Belawan, Sumatera Utara. Aksi saling serang terjadi usai dua kelompok remaja ini saling ejek yang kemudian diwarnai lempar batu hingga menggunakan senjata tajam. Tawuran terhenti setelah petugas dari Satuan Sabara Kepolisian Belawan tiba untuk membubarkan pertikaian dua kelompok yang telah meresahkan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun tawuran kelompok remaja mengakibatkan rumah warga menjadi sasaran aksi saling serang. Oh, Kampung Salam sama Gudang Arang katanya kan? Gudang Arang ya. Jadi rumah bapak dilemparin gitu ya? Kena sasaran lah. Sasaran. Kan pada di muka ini. Di muka ini kan bukan rumah kiri kan, rumah apa ada rumah kiri kanan kan? Sedangkan ini aja pecahnya, ampuh air orang ini. Akibat kejadian tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan terus melakukan patroli untuk mencegah aksi tawuran dua kelompok kembali terjadi.